ya, metode ulama ahlus sunnati wal jamaah di dalam mengajarkan ilmu agama, kitab mereka, ceramah mereka, kosong dari ucapan-ucapan mereka. Selalu isinya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Demikianlah ilmu agama. Setiap orang yang berbicara masalah agama, maka tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis ijma, ya, atau qiyas yang sahih kalau itu dalam bab fiqih, ya. Baik dayak pegah pepu yang galak di masalah agama. Kalau sudah berbicara masalah agama, tidak boleh keluar dari ini. Ya. Halal dan haram murni haknya Allah. Wajib tidaknya suatu amalan itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis atau ijma'nya mereka para salaf. Ya. Tidak boleh sesuka kita menukilkan suatu hukum, memberikan suatu kesimpulan atau mengeluarkan sebuah fatwa. Semua itu harus berdasarkan dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan para ulama salaf mendidik murid-murid mereka di atas hal ini. Sampai-sampai Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau menyatakan kullun yu'khadh wa yuraddu min qawlih illa sahiba hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan, pendapat, fatwa ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang mesti ditolak. Kecuali ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang boleh ditolak, semua harus diterima. Adapun ucapan ulama, kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah yang diterima oleh ulama Islam, maka kita menerimanya. Tetapi kalau fatwa tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan mereka ulama salaf, maka ditinggalkan. Ya, maka ditinggalkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya. Jadi kaedahnya bukan pe yang pegah le gure pebut aju bele hat yang dalilnya dalil je. Gure pasti kita pun ada dalil walaupun hanya disebutkan. Bukan begitu. Masalahnya bukan masalah kita berbaik atau berburuk sangka. Tapi masalahnya dalam agama ini adalah kita sudah mengetahui dalilnya ataukah belum ketika melakukan atau mengikuti sesuatu. Naam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan.